Enggak, awalnya kita bisa kegili tuh gimana? Oh iya, dari tadi loh. Yang paling keluar pertama kali mau bacain Keanu. Yeah. 21 hati-hati deh pokoknya, Nu. Yang bener dong. Serem banget. Ini kan udah mau tahun baru, harus new improvement. New boyfriend mah pasti. Improvement di dalam diri, yaitu mind over matter. Santai aja lah ya. Hidup tuh harus slow. Mata anjing. Jangan terlalu serius-serius banget. Segitu. Masih loh Erika, masih mau nge-prank. Wah, udah dendam gitu emang orangnya, Nu. Nah, kalau bener gitu. Nah, balik lagi sama Borpat, Bro! Kita mau ngucapin selamat tahun baru dulu. Iya. Selamat karena kita semua diperpanjang. Iya. Sumpah ini diperpanjang sepiak, Bego. Kita sekarang lagi ada di mana nih? Kita lagi di atas kapal. Seru banget kan, ini konsepnya lagi beda banget. Jadi konsepnya adalah Power Pots Goes on Holiday. Kerja anjing. Siapa ini gue? Tahu nih Kenu. Enggak, tadi kita pada naik perahu, kali ini naik sepeda. Tetep ya? Tetep. Eh, ngapain lo? Cus dulu lah. Tetep ya, kita udah berangkat ke pastilah, kemanapun, bawa, kapanpun, ya. Dimanapun, pasti selalu vibe. Kita aja bawa, kalian juga dong. Ih, makin gak lucu ya, makin kesini dia. Makin kurang ajar, Karin, makin sempet, gini ya. Sempet yang angkat telepon, anjing. Ih, gila. Ini kontrak spesial, Erika. Anjing, bener-bener, Erika. Akhirnya si Sarah nyambel sendiri. Iya, bener. Kelamaan, anjing. Ruang sawah sendiri. Dikit banget, Neng, hati-hati, Neng. Baru diperpanjang. Masuk tiap episode awal. Skandal lagi. Skandal, Bu. Aduh, ya Allah. Nah, jadi kita sebenarnya sekarang nih lagi di Gili Trawangan. Dari kemarin kita udah dari hari apa ya? Kalau lu dari tanggal 27 ya? Iya. Kalau gua sama anak-anak dari tanggal 28. Dan udah kita sempat kayak sehari. Gua mau nyebut. Kita sempat sehari. Dua hari satu malam di Lombok. Habis itu baru kita ke Gili. Kita stay di resort ya Katamaran yang paling bagus ya. Kita paling bagus. Kita kaget loh, ternyata lu di sebelah kita ya. Tapi lebih kagetnya gua tahu lu di mana. Bangsat. Pertemanan udah, bangsat. Udah gitu tukar exposure lagi. Yeah, kita mau bayar ya. Iya anjing. Parah banget sih lo liburan. Enggak, lo kalau tukar exposure juga yang lihat-lihat gitu lah kayak. Entar orang-orang pada tahu lagi tahu. Udah tahu bangsat. Lu bikin story. Iya makanya jangan dong. Gimana sih yang dibahas? Oke. Jauh tuh lo Karin. Aduh, vibe gue. Udah lah. Udah kita minum dulu yuk. Ya, cheers. Wih, skinny dip nih. Wih. Kalian tahu enggak kita nginep di mana? Berisinya bagus ya, say. Gitu dong kayak kita nginepnya di hotel lu, Mi. Enggak kayak lo waktu itu. Oh, waktu itu? Iya. Nah, sekarang dong. Sekarang kan karena kita aja kasihan. Bangsat. Nah, terus ini tuh udah hari keberapa sih kita? Ketiga ya? Di Gili hari ketiga. Hari ketiga kita di Gili. Jadi sebenarnya rencana awalnya besok kita akan cabut. Kemana? Dan ya lanjut ke Bali kalau gua. Lu lanjut ke Bali enggak? Lanjut ke Bali dong. Kalau ini lanjut ke Ramatullah. Gua lanjut doa aja. Ah, enggak usah ngajak-ngajak dia, ntar kita disuruh ini lagi. Story-storyin. Iya. Parah. Males. Gila. Lompat yuk. Karin kayaknya mabuknya sarap lagi nih awal-awal. Lu pernah gak sih disuruh sama Keanu kayak, lu tag gue dong? Ih, sering banget, sering banget. Orang kerjaan dia aja kadang bayar, tag juga dong. Soalnya gitu deh. Kru boleh rekam kasarian gak? Kayaknya Karin setiap hari kayak gitu tuh. Mana gue kayak gitu, gue gak butuh. Eh, ini dong, bumerang mulu lu. Apaan lu? Di share di mana? Di... Ya gue. 2021 tetap kayak gini ya, Shay? Tetap persaingan, Shay. Tetap jatuhin karir, Shay. Tapi kemarin gue ketemu sama Pramal. Ada orang pinter gitu. Gue minta bacain teman gue satu-satu. Aduh, ini pasti bercanda nih. Ya, serius. Yang paling keluar pertama kali mau bacain Keanu.
2021 hati-hati deh pokoknya lu. Yang bener dong. Serem banget. Serem banget anjing. Hati-hati katanya. Teman kamu yang depannya kak hurufnya siapa? Oh, ada dua aku bilang. Siapa emang? Kiano kan? Kiano mau. Penontonnya mana nih? Sorry. Ayo dong. Tadi kan nyanyi 1 juta. Zita gimana? Aye. Aduh, terus-terus gimana pelan-pelan? Ya itu bilangnya hati-hati buat Keanu. Buat Keanu apa Karin? Topik, lu udah bikin topik. Ini beneran apa bedanya sih? Beneran, serius. Terus nanya yang lain gimana ya ramalannya? Itu doang. Itu memang lu nanyain gue bangsat. Nah, jadi kita rencananya tuh besok tuh ini kan. Perasaan belum cerita, 2 hari di sini lu ngapain gitu. Udah rencana aja. Kita rencananya jadi, besok mau balik, biar mereka ke Bali, gue balik ke Jakarta. Cuman jadinya extend sampai tanggal 3 gitu. Emang jadi akhirnya? Lah, jadi kan, Dev? Nah, emang kalau nggak kompak, tadi kan kita bilang besok aja tetap. Besok tetap, kita ke Bali. Lu baliknya tanggal 3 dari Bali. Gue nggak ke Bali, Rin. Ke Bali. Lah, kok jadi lain? Gue udah nggak ngerti lagi, anjing. Ada. Ini mabok laut tapi mabok vibe sih. Double. Kayaknya udah tolong semua nih. Terus? Enggak, hari ini kita tuh kemarin-kemarin ngapain aja. Lo cerita dong, lo ngapain aja dari kemarin. Anjing, kalau itu ide gue, cuman dibakar ke gue lagi loh. Kayak lo dari kemarin di kamar Netflix nonton film. Pakai Netflix ya, Sarah. Tahu. Bokapnya pakai Netflix ya, Sarah Netflix juga. Keluarga dulu pakai nonton. Aduh. Parah banget. Eh. Abis yang nongol duluan kayak gitu, filmnya Richard tuh lu tanya-nanya gue. Gila. Richard. Aduh, jatuhin harga diri ya, Shay. Terus kemarin ngapain aja? Netflix lo bahas. Gila ya. Buruan cerita. Enggak, Lombok. Enggak, awalnya kita bisa kesini tuh gimana sih? Minum baru sekarang mabuk ya? Enggak, awalnya kita bisa ke Gili tuh gimana? Oh iya, dia... Ah, dari tadi loh. Diajakin sama Daryl, jadi kita diajakin sama Daryl. Tahun baru pada kemana nih, ada rencana enggak? Terus kita, dia ngajakin kita ke Gili aja. Ke resort punya teman gue, gitu. Which is Hotel Lumi. Kira kita nyampe dulu di Lombok. Baru abis dari Lombok, kan kayak gini. Kenapa lu? Fokus dong, aduh. Nelponin mulu. Bayar pengen gue cekek tau gak lo? Dari semalam. Halo, Kak. Nelpon mulu, operator lo. Customer service. Kayak dep kolektor. Apa lagi syuting? Bentar ya. Bentar. Bisa begitu ya? Orang lagi ngelawak kepotong. Lanjutin dong. Ya enggak, di Lombok kita cuma santai-santai doang. Berenang-berenang, sunsetan, ngobrol-ngobrol. Terus baru lanjut kita ke Gili. Nah, di Gili hari pertama itu gue lupa nih ngapain sih kita? Snorkeling ya? Perasaan idenya ide lu semua pakai lu lupa. Oh iya, kita sunsetan sama udah riding. Sama udah horse riding. Kemarin juga sempat di-upload sama ini juga sama Kuy. Yang gua hampir jatuh. Iya. Nah, itu. Gila. Dia mah enggak naik kapal, enggak naik kuda, mabuk mulu. Kudanya ikutan. Di kapal mabuk. Lompat, di kuda lompat. Dia emang gak orang doang, dicekokin kuda juga dicekokin, makanya gitu kan. Ayo lanjut. Terus dong, cutan dong, Rie. Iya, terus. Iya, sasetan main kuda, terus. Abis kuda ngapain kita ya? Berenang ya? Kok gue lupa sih? Sumpah. Lupa. Kita gak berenang lah. Koral. Berenang hari pertama dong. Koral? Enggak, abis yang naituin kuda. Abis kuda ngapain kita? Sumpah deh, aneh. Kan gue ketemu di sudara berenang. Beda-beda, ada yang berantem, ada yang mabok. Beda-beda. Cuma ngingetin doang. Siapa yang berantem? Yang jus. Oh iya. Itu gue. Gue yang berantem. Gimana biar seru kita ngobrolin soal berantem-berantemnya aja. Oh iya. Di sini berantem sama siapa? Berapa kali tanya? Gue liat tuh berapa kali, Sar? Coba, berapa kali berantem? Aduh, enggak. Mana gue ngitungin sih berantem? Berarti banyak tuh. Gak kehitung ya. Gak kehitung ya. Eh, Dara, diem deh. Berapa kali ke kamar Keanu? Sekali. Parah banget ya, gue orang udah mau nikah, anjing. Terus kan mukanya langsung, Langsung. Langsung. Gue udah ngalah dari kemarin, masih. Tahu ikan tuh lurusin. Beli cemilan, buat bini.
gue walaupun berantem tapi gue nggak nangis gitu di pinggir pantai. Lo nggak tahu dia main ayunan sambil nangis. Siapa nangis di pinggir pantai? Si Diska sambil main ayunan, udah sambil nangis di poten Patrick lagi. Hasilnya gimana? Hasilnya kalau lo kalau menangis sendiri aja bawa asisten lo. Tuh, ucapin happy new year sama siapa aja? Jadi ucapin sama banyak. Pertanyaannya, tadi habis berenang, habis berantem ngapain lagi kegiatannya? Iya, itu gue lupa habis kita kuda-kudaan terus mabuk laut semua. Berenang kan? Oh, tragedi setan enggak sih hari pertama? Ih, jangan dong. Apaan sih? Oh. Belum, kita berenang dulu Sarah habis itu. Aziza. Kita nggak jadi berenang hari pertama, itu hari kedua kali ya? Iya nggak jadi berenang hari kedua. Nonton. Iya abis nonton. Emang hari pertama movie night? Movie night. Oh nggak jadi berenang, baru mau berenang kita movie night. Iya. Emang abis kita nonton film besoknya ngapain? Itu kan udah pasti kegiatannya. Besoknya snorkeling. Snorkeling. Itu nanam karang. Nanam karang. Abis nanam karang? Coba lu bikin dikit senang. Anem rahim gua rasa nih. Berenang. Berenang bentar. Iya. Terus? Nah Karin telat datengnya. Iya. Kan mampu pasar ikan. Kita keluar, kita naik, iya. Karin dateng. Terus gua ngambek kan, anjing gak ada yang peduli lagi gua ngambek. Oh iya. Ngetot. Gua kan bete nih. Kan gua samperin. Nggak, yang kakak kapan? Karin ngambek kayak gini. Ngetot. Kita tetap kayak gini. Yo. Sampai kamar cuman kayak, dia marah. Jadi gua mandi dulu deh. Bangsat, bajingan banget. Terus akhirnya kayak alhamdulillah percuma anjing ngabisin energi tai. Habis itu gue diem kan duduk. Ayo udahlah. Lanjut. Ini udah nyampe ya? Thank you guys for orang. Padahal budget kita lagi gede-gedenya nih. Iya ya kan? Lanjut tuh ceritanya Rin. Kenapa gua sih? Kan yang tadi cerita lanjutin. Iya ya udah, terus habis itu gue bete. Sangat pengen ntar gue misan lo. Makanya. Jangan ngambek. Enggak, abis lo ngambek. Gue ngambek kan, gue beneran ngambek nih anjing nih, gue kesel banget. Tapi tiap pagi soalnya gue selalu nungguin mereka telat nih. Gue bangun jam 6, gue bangun jam 5, mereka telat 2 jam. 2 jam, kalau dia 3 jam. Nah, ini anjing nungguin gue bentar anjing, timbang 15 menit. Gue ditinggal. Enggak ada yang meninggalin lo, hujan terus, kicer mata lo. Mending tuh hujan doang. Duduk. Siapa mau berenang nemenin lo, ya, sipar mikir juga kali. Ada Alexi anak kecil, kita naik semua. Iya. Dia ngambek. Ngambek. Bingung, gue mesti kena petir nih. Iya lagi. Kalau ngambek sama Alexi dong. Ya terus gue ngambek kan, tapi ya udahlah. Nah, karena gue udah lihat kayak ini kan udah mau tahun baru, harus new improvement. New boyfriend mah pasti. Improvement di dalam diri, yaitu mind over matter. Daripada kita mikirin permasalahan, mendingan bagaimana nih? Bikin permasalahan. Gimana selalu gitu, Rin? Gitu-gitu. Iya, kenapa sih, Rin? Gak bisa, gue tuh orang gak bisa diem. Either gue harus ngomong atau gue harus berdiri melakukan aktivitas. Jadi banyak gak bisanya ya? Banyak gak bisa, diem, gak bisa diem. Gak bisa sendiri. Uh-uh. Ya kan? Gak bisa gak teleponan, gak video call. Gak bisa yang kecil-kecil. Gak bisa juga. Nanti nyampe yuk. Gue mau nangis beneran tau. Terus kita makan seafood kok kuda. Enggak, abis itu Julia nyamperin gue. Tanda peace gitu, bawa sigar. Ambil bawa tukar anjing. Tapi ngomong anjing. Terus. Lo, udah mayu. Lu ceritain sampai 30 menit, Ren. Ayo dateng, akhirnya udah kan gue mandi. Abis gue mandi, gue power nap bentar. Abis itu udah sih, Erika ngajakin jalan ya kemana ya? Enggak, makan. Night market. Iya, makan food. Dia gak mau jelasin. Erika ngajakin gue jalan nih. Enggak. Anjing jauh. Lupa, aneh. Erika, cerita. Cerita anjing. Gue ngajakin, Daryl yang ngajakin. Kita panggil yuk langsung ya Daryl. Gila ya. Ayo dong, yuk Daryl, yuk jelasin yuk. Manggil mulu dukun lo. Akhirnya kita makan di sono, ramai Lansi banget food. Enak. Terus ada enak. Mahal. Ditembak-tembak mulu harganya. Iya. Gitu deh pokoknya. Ya lu juga udah nonton lah story kita apa. Terus
Oh tapi gue suka banget sih, malamnya gue seneng banget yang kita musik. Gue lagi cerita serius anjing. Gue juga serius ketawa yang ngentot. Yang kita live music kan, nu itu seru banget. Iya. Gue gak nyangka suaranya bagus banget si Heru. Nah terus ada jatuh cinta sama Heru. Gak apa lu? Di bu emang yang bilang lu? Ada. Kenapa? Kalau marah? Jangan. Tata besok udah ngisi ya tahun baru. Ngisi apa aja tuh? Ngisi pake di iniin aja. Jadi gimana resolusi? Kan belum selesai hari ketiga. Masrum ya, no? Loncat nih, mau kenapa sih? Serem banget kalau lagi ada kamera. Yaudah, lo jelasin resolusi lo gimana, no? Resolusi gue tahun depan, tahun ini maksudnya. Semoga makin waras gitu. Itu dulu harus pertama, makin bagus. Ibu, diam dulu, Bo. Lagi syuting nih. Oke, kita panggilin ibunya langsung. Terus, ayo resolusi dulu. Buruan deh. Bahagia terus, kita makin siap menghadapi kali kehidupan. Karena kita alumni 2020, bro. We must be stronger, ha? Stronger. Gimana adanya? Jadi menurut gue ya kita udah hebat lah, nggak boleh insecure lagi. Terus apa lagi? Ya abis itu gitu. Sepuluh menit. Coba. Soalnya tahun ini harus glowing, harus kaya, harus sehat, harus percaya diri, harus nge-vibe terus. Dapat. Semua glowing. Iya kan? Terus kalau Sarah. Mika udah pasti lah ya. Iya. Terus apa belum pasti? Wow. Gue dari kemarin tanya resolusi mulu sama orang-orang. Gue sebenarnya nggak terlalu berharap banyak sama 2021. Yang pasti gue berharapnya lebih baik aja, nggak kayak tahun 2020. Semuanya get better. Terus lebih sehat, lebih waras. Pokoknya itu aja lah. Gue malas banget tanya resolusi mulu dari kemarin. Gue. Rasan belum ada yang nanya. Enggak, pertama-tama resolusi ibunya gimana, Bu? Bisa berenang sampai dalam ya, Bu, ya? Karin mungkin. Resolusi gue di tahun baru ini, semoga pastinya kita sehat selalu. Nggak ada lagi deh kejutan-kejutan aneh kayak corona. Sehat selalu, main sepeda setiap hari. Bener dong, apalagi zaman. Bener, iya kan gue sepedaan mulu disini kan. Iya dong. Terus. Gak, terus juga gue mau, salah satu goals gue sih, gue mau untuk belajar bilang enggak sama orang. Kayak gue orangnya gak enakan banget gitu loh, kalau misal ternyata gue gak bisa, tapi gue iyain aja gitu loh. Masa sih? Ada juga, ya sering anjing loh. Terus. Bangki, bajingan anjing, nurunin karir nih. Beneran. Terus abis itu gue juga mau mengurangi ekspektasi gue terhadap sesuatu ataupun seseorang. Gitu loh. Pasangan, keluarga, ataupun teman, siapapun itulah, partner kerja, partner kerja beda deh. Cuman maksudnya ekspektasi harus dikurangi gitu loh, biar enggak banyak sakit hatinya lagi. Berarti tahun 2020 banyak sakit hatinya ya? Karena itu ekspektasi gue, jadi bukan karena orang yang jahat ke gue sih. Berarti walaupun yang lain enggak jahat? Walaupun... Terus pancing terus. Terus apa lagi? Ya, terus terakhir gue mau menetapkan quotes gue ada dua. Aduh. Duh, itu lagi kan pasti kan. Mind over matter. Cerita gitu doang udah. Oh, gue kira yang itu artinya apa? Mind over yang sex itu. Mind over matter sama satu lagi ini. Membumilah, maka di situ kalian akan menemukan rumput. Mungkin gue enggak tahu ya. Membumilah, maka kalian akan menemukan ketenangan. Ketenangan, membumi. Semoga nggak ada kasus ya, Shay. Wah, Shay. Cuma darah sekarang-sekarang ini. Amin aja. Amin. Amin. Ini goyang-goyang gimana ya? Ngantuk ya, Shay? Bayar ngantuk, belum resolusi, Shay. Tidur sih, anjing. Bukan dia ngaca mata ya? Resolusinya, Mbak. Ya, resolusi. Santai aja lah ya. Hidup tuh harus slow. Mata anjing. Colok lu. Hidup tuh harus slow ya, jangan terlalu serius-serius banget. Segitu. Topi gue. Coba itu topi jatuh pas yang disalin diska. Iya.
Kamu sih ngingetin aku. Kamu lihat dong kalau topinya udah mulai-mulai mau jatuh, udah siap di bawah. Hai banget. Lanjut, Mayer. Udah, itu paling panjang. Itu yang paling, ya. Pokoknya gue mudah-mudahan 2021 tetap seperti ini keadaannya, yang bahagia-bahagianya, ya. Dengan teman-teman gue seperti ini. Apaan teman-teman yang seperti ini, anjing? Terus-terus. Gue makin gak bisa mikir. Eh, kok gue udah gini? Ini, enggak. Jawaban Mayer ketarang-kerang mikirnya, ya, Shay. Ayo, ya benar. Pokoknya 2021 terus sama vibe, sama kui, sama... Insya Allah, mudah-mudahan cepet ya, kalau mau sama yang hitam-hitam kayak gue. Yang sedang-sedang kayak gue juga. Resolusinya lanjut. Anjing, ini bener loh kontras. Enggak, tapi turunnya gitu loh. Gue tengah gitu. Iya. Ini? Balik lagi, itu namanya rolling. Jadi men, resolusinya kayak gak ada isinya ya, Shay? Resolusi lu apa? Orang sebelum jam 12, gue berantem dulu, jadi mau mikir kayak... Nangis lagi anjing. Sedih banget gue ngeliat jamnya. Oh lah. Jadi, oh anjing. Jadi bukan jantung anjing, gue bawa jantung. Berantemnya karena jantung. Wow, lu gue buka pintu. Bentar jantung gue sakit, karena si Dero lagi. Lagi ngomel aja. Ya pokoknya itulah ya. Aduh. Kalian pikir sendiri, Rai. tapi ada target-target yang harus tapi enggak, mereka juga harus komen dong di bawah resolusi tahun 2021 kalian apa? Enggak usah resolusi, Karin punya pacar baru ya. Jangan. Kan dia udah punya pacar, kalian enggak tahu. Iya. Ntar bintang tamu pertama kita bego, ya. Bego anjing. Enggak ada kata-kata, apaan sih? Enggak free sex lo. Kena oh. Eh, cerita. Lu ngingetin gue. Masa? Salah! Gak. Eh, parah banget, vibes, masa gak mau cheers? Di. Eh, bareng dong, gak mau ah. Ini gue lagi cheers! Buat mimpi kita. Aduh. Tuh kan udah malas kan orang-orang disini. Cepet. Ayo, bulan. Buat mimpi kita. Gak mau kayak Anwar. Ayo, deh, buat mimpi kita. 1, 2, 3, buat mimpi kita. Buat mimpi kita. Lu tau kan Karin otoriter sekarang? Ada dulu, Shay. Buat mimpi kita. Buat mimpi kita. Jadi band rock papan atas. Life sucks. Rock and roll. Kenceng dong. Biar mama papa bangga, cepet. Iya. And education. Education, Gigi. Lu. Kita ada bintang tamu, by the way. Ini dia pacar Karin yang suka main sepeda, Ranggi. Cepet, Gigi. Ayo, Gi. Belum tanda tangan. Jadi, lu butuh followers kan? Masuk kamera aja udah seneng lu. Tahu lu. Followers kan, sini deh. Suka minta dibayar. Oh, masuk kamera. Enggak, enggak masuk kamera. Tengah dong. Pernah jadi bintang tamu. Gigi, di tengah tetenya Karin ya. Di situ katanya bukan bintang tamu, membantu saya. Cepet. Nah, terima kasih ya Ranggi udah datang. Udah, balik. Udah, yuk, selesai. Lu ngapain sini? Udah, balik lagi. Ke depan kapal. Balik lagi. Ih, kotor. Gua ngapain di sini? Enggak apa-apa, kan itu lagi chill-chill aja. Enggak loh. Oke, sekarang kita diem. Ranggi ngelo. Iya. Seru enggak liburan sama kita? Iya, sama kita gimana? Apa-apa dibiayain soalnya. Ini kan kodong ngodong lo. Anjing Erika, apa-apa dibiayain anjing banget. Anjing banget Erika. Ayo Gi, ayo. Bukan gua ngetek juga Insta story. Oh iya benar. Di hotel yang sebelumnya. Dasar emang Keanu udah begini masih aja di ini apa? Terus gimana liburan lo sama kita? Iya, Gi. Seru. Cuman ya banyak lah macam-macam. Apa tuh macam-macamnya? Ya macam-macam. Pokoknya kamar gua kan gua pakai anu. Tempat gua pakai anu kayak konsultan gitu. Bukan ada yang berantem datang ke situ. Oh, kan? Iya. Laporan dulu, ya Sar ya. Siapa yang paling sering? Ya Sar. Pasien paling rutin. Pasien pertama Dara. Pertama Dara. Sering berantem. Pertama lari keringetan kayak gini. Iya. Oh, benci banget sama Rehan. Dan lu aja, yang horornya lagi, Ranggi yang lucunya. Ini Dara lagi unek-unek, gimana ini? Nggak, pertama gini, gue abis makan, pedes banget nih. Terus, wah, air tinggal. No, air gue abisin nih. Iya, gue tuang lah, segelas set. Duduk. Siapa lagi nih? Sarah. No, bawa apa? Orange juice. Anjing. Gue jadi berantem sama Diska. Hah? Siapa lagi? Terus gue pake anu. Pasien kedua. Bu, masih banyak pesenannya Bu, apa gimana? Cerita, malah ngurusin dagangan lo.
Iya lanjut. Es batu lah minumannya banyak banget. Nggak, abis itu dia, kenapa ya, Sar? Ya udah gue tanggepin dong. Oh iya, gue lagi naik kuda, lagi susah naik kuda. Gue ngabain dong, oh iya kan susah naiknya gitu. Terus, oh terus ini apa? Si Rizka datang tuh, nih bawa minum. Gue nggak ngeliat dong gitu deh. Terus dia marah-marah, respect kali kalau pasangannya bawa minuman. Gue nggak ngeliat anjing. Lagi mau minum. Oh, ya udahlah, namanya udah capek-capek jauh kali main kuda di mana? Soalnya di pantai, ih capek kali. Ya kan gue nggak ngeliat, kalau ngeliat juga gue ambil langsung. Oh, iya, iya. Udah dia pergi. Terus udah, yuk ke depannya. Ya udah ke depan, gue pikir ke kolam, set jalan ke mana, Sar? Ke pantai, gue ikutin aja. Mana yang belakang gue lagi galau tuh? Siapa? Lagi galau tuh, Sar depan, gue belakang. Sar, jangan jauh-jauh, Sar. Udah maghrib, gue bilang gitu. Jalan nih kemana ujung-ujung, lah nemuin dia sekarang, kata gue nemenin dia. Kayak anu mana, gue samperin, no mau kemana lu, diem aja ngeliatin ombak aja, kenapa ya, gak taunya abis whatsappan galau-galau juga. Sama siapa? Sama siapa? Sama bapak lu, pake nanya. Terus udah gitu dong. Iya berantem aja ke kamar gue itu doang. Kalau lu kan di kamar lu berantemnya. Gue nggak tahu. Gue nyamperin malah ya. Gue sama Sarah nyamperin. Empat. Gue Keanu, Sarah, Diska. Lu samperin. Udah tuh jalan terus. Kita mikir dulu nih. Nah, kan tangganya kan kalau kita jalan ketahuan kan. Pelan-pelan. Dengerin dulu ada suara nggak kata Keanu. Kalau hahaha kita turun lagi. Kan? Keanu ngomong gitu. Gak percaya nggak kita nguping dulu di pintu kamar lo. Gue bilang sar. Kalau dia, kita turun. Sarah dia kayak gini. Pulang. Mana? Bener lagi. Lagi berantem beneran. Terus si Diska dong, Seng, kamu diem dulu dong, kamu kebiasaan motong-motong mulu. Kata gue kayak gini, nular tau gak sih berantemin nular. Yang gobloknya dia berantem, bisik-bisik. Iya, pelan-pelan, kok kan jadi kita berantem dong gak. Kamu motong-motong mulu, ini Diska apa konveksi. Gemilin lagi berantem. Coba berantemin nular. Sampai depan kamar lu malah gue yang berantem. Basa-basinya ngapain? Oh, ngambil dompet. Ngambil dompet. Alibinya ngambil dompet. Ada dompet gue di kamar Erika. Yang keluar Mbak Erset. Kenapa? Ayo Mbak Erset, jantung gue sakit. Logikanya, kalau dia lagi jantungnya sakit, yang nyamperin bukan Erika. Masa yang jantungnya sakit yang ngebukain diri? Bayangin. Kan goblok. Ada kan Dero? Dero yang bilang, jantung lagi sakit. Iya. Kalau lagi enak juga harusnya Dero yang buka pintu. Gak ada, gue bingung kan gue. Wah udah deh. Muka gue sama Keanu di bawah itu. Kita gue diwanti-wanti Sar, di bawah Sar. Jangan ngelawak. Ini yang berantem Mbak Er. Oh iya, gue nurut dong. Gue nurut. Gue antara mau buka atau enggak. Cuman kan Mbak Er, nada lu udah gitu kan. Udah gitu kan. Terus gue buka pintu, mukanya Keanu sama Sar ini. Lu gak ngeliat muka yang Diska di bawah, abis domelin. Aduh anjing gak banget. Gak ada dong. Ini kan berantemnya di video call. Enggak. Karin gak ada. Lu itu tiap video call nge-request muka gue mulu. Yuk pengen ngobrol. Ngapain sih ngobrol sama gue? Gue lagi berenang, gue lagi ngapain. Netralin. Yuk salam-salamnya buat yang suka video callan sama lo, Rin. Dah, bahas yang lain dong. Gue gak tega bahas dia nyawer gue semalam. Berapa itu? Eh, cerita dong. Pas lu ngitung duitnya. Berapa? Kan deng. Oh, mereka disawer nih. Gila, jiwa biduan gue keluar dong. Gue langsung deng. Belum dikasih-kasih nih. Kurang hot gue yang lagi. Wah, mulai peka nih karen ini. Melipir ke gue. 100, gue hitungin. 200, 300. Lumayan cukup nih, gue mundur ke belakang. Gue hitung 300. No, balik ke kamar yuk. Kenapa ya dapat duit nih gue dari Aquarin? Kalau jam 3 tokonya jadi daun nih duit. Itu saya sekali. Ada perasaan duitnya. Duitnya gue gak pake amal sholat Jumat. Gue amalin tadi. Kalau gue berbakti sama suami. Gue habis jaipongan, duitnya suaminya di belakang kan. Depan gendang. Hei, bini gue menawarin. Hei, doblak. Liter-liter gendang anjing. Iya anjing. Ya kan kalau biduan jatuh tukang gendang ya, Mbak. Anjing. Penuh nih. Set. Terus gue giniin, lipet-lipet. Kantongin kan. Makin penuh sih, Dero makin kayak gini. Yo bro. Dero makin kencang gendangnya, sidik jarinya hilang. Rata di bandara gak terima. Gak bisa. Margo yang cok, pencilnya jatuh tubles. Tubles. Aduh. Tapi ini, kalau lo mau tahu dari berlima ini,
ini nah. Mereka tuh kak, iya dari berlima, kita berlima. Stok, Rin, jangan gini, bini gue nonton takutnya. Tau lo! Prisek sih, prisek, Rin! Bon band roll papan atas. Ciuri, ciuri. Buat mimpi kita? Udah. Prisek, gue tinggal berenang lo ngambek. Prisek ngambek lo. Gue sebenernya jalan gini. No, gak enak bego si Karin baru dateng. No, si Karin ngambek gak? Udah. Lagi gue nanya. Gue nanya anak-anak. Gue mana beneran? Itu bukan mana beneran? Gak ada yang jawab, bukan yang peduli ya anjing. Udah juga. Lo sebenernya beneran gak? Udah, kamar aja. Berarti ngegeter. Lagi gue sama banget kenapa ya? Tapi dia kesel wajar lah. Pertama dia udah keluar dengan kamera, dengan handphonenya kan. Iya mau berenang. Satu episode nih kan. Terus gue beneran kan duluan kan takutnya. Dia ngumpet, dia ngumpet loh anjing. Gue kan nyari orang kan, gue kayak ada di tuh disitu kan. Terus kayak anjing gue chat lah yang bawa Sadam lagi kan. Pas ini Sadam disuruh orang nih, udah kan. Terus gue ngeliatnya ada Sadam, Erika bener-bener lagi mau ngumpet. Nah, itu gue ditarik sama Daryl, set gue langsung, oh iya ada kan. Kenapa? Gak enak takut. Dia ngelewat, tau kan yang pinggiran itu kan. Sambil video call kan. Cuman kan mata ini mungkin bisa lihat ada yang ngumpet gitu kan. Dia langsung mundur lagi. Kemana? Hujan. Yang lain mana? Masih. Parah banget loh anjing. Ini duluan. Oh, yang ngejual kita. Bangsat. Tanyaan dulu kenapa Rin lama banget, kita nungguin. Kan pertama datang kita tepokin, Karin, anjing yang itu kan. Oh iya. Karin, anjing. Oh, Karin, anjing. Anjingnya komplain disamain sama lu kan. Gak samain gue mau Karin. Kata anjingnya, gue gak free sex, gue gak free sex. Gue cuma dogi kok. Iya, gue gak pengen roll papan atas gitu. Lu lama banget, kenapa? Gue nungguin bikini gue, jadi bikini gue tuh yang kemarin gue baru beli. Oh, belanja banyak. Dari seller kan? Gue laundry, kan jorok kalau gue pakai langsung. Iya, terus jadi diapain? Oh, laundrynya belum datang. Laundry belum datang, nungguin 10 menit tuh, lama. Emang tuh, laundry anjing. Gara-gara laundry kan intinya kan. Iya, udah makasih yuk, kita kitok yuk. Iya. Gak belum, tadi gue belum ngomong. Ngomong nih, apa kalau lu mau tahu tipe-tipenya yang ada di sini nih. Ini adalah orang yang bakal telat banget 3 jam. Dia bakal banget telat 3 jam. Yang digerebek. Hah? Yang digerebek pagi-pagi. Oh, digerebek pagi-pagi. Gerebek. Gue bangun tidur sih, Dara lagi giniin jendela gue. Gue giniin. Benernya setengah tiang aja. Gue masih bangun tidur udah bisa ngelawak loh. Gila loh. Gue rame banget kamar gue. Dia tipe yang kayak insom banget. Jadi tidur baru jam 6 lu ya pada? Jam 6 ya. Gue gak boleh tidur sama dia. Kalau Karin tipenya dia kamarnya harus paling gede. Tapi lu tanya ada kasurnya? Enggak. Ngetir di aula. Tidur di bawah. Tidurnya. Sarah. Kalau Sarah gimana? Cepet bego tektokan aja lu mikir. Dimatiin aja sama Mbak Erika dimatiin gitu. Cepet anjing tektokan. Gak ada, gue biasa aja. Gue aja yang jelasin diri gue sendiri deh. Gue biasa aja, terus gue baik. Gak. Gue cinta hewan. Terus cinta hewan. Bukan anjing nih dari trip. Gak. Sarah susah banget sih. Apa? Susah. Bangunnya. Enggak. Ngawur anjing. Gue bangun tapi gue ngapain dulu gitu. Ngapain emang? Ngapain? Bebenah. Bebenah ya. Iya, bebenah. Bebenahnya ngapain? Itu biasa. Nah, biasa ya. Mandi dulu lah. Pas gue nyampe jam 1:30 belum bebenah, Nu. Siapa? Dia baju-bajunya, jadi bukan bebenah itu. Enggak, semalam gue heran. Si Sarah pengen foto selfie-selfie. Kakinya merah-merah. Kata jangan di leher deh. Di tulang kering gitu. Ya kali itu. Pantesan tahun baru maksudnya. Pantesan gua ketemu Jiska. No. Mungkin diontol aja bibirnya. Gak tau sih sekarang gak mau di leher. Itu ini mata kaki. Tulang kering. Sama di mata kaki. Serem banget ya Allah. Lihat ya. Kenapa ya lu? Gak kekancing. Enggak, Sarah seru. Dia kemana aja ayo. Ya paling gitulah. Hilang anak iya, gak tau. Nyusul Patrick. Lumayan sih. Kalau dia gak ada kayak gini. Ghosting in real life anjing. Iya, ghosting in real life. Tapi dia hilang-hilangannya bagus loh. Pulang ya, ada yang dibawa. Es jeruk, iya. Beliin lo gitu. Cuman udah jangan dibelain, ntar aja belainnya kalau gak ada orangnya. Beliin ini, cewek lain juga. Jangan-jangan cewek lainnya lo lagi.
Ini nih. Ini cowok. Ini yang bikin orang-orang jadi batal kawin nih, gini-gini. Jangan sampai coy. Tuh bego. Ya lu jangan gitu dong. Ini kalau mau ibadah setan. Emang bener tau kalau mau ibadah tuh setan ganggu. Bener-bener. Ini kan buktinya kan kalau lihat sendiri. Iya, iya. Agama. Iya. Tuh, nikah tuh ibadah loh. Lu ibadah gak? Ada yuk nikah sama gue yuk, sekarang yuk. Yuk, yuk, yuk. No, no. Ih, humble banget ya. Ayo sayang. Gue mau kalian mau ngapain catok-catokan. Apa kayak pengapangan? Lu nikah sama Keanu bagus deh. Malam pertama lu pakai daster, dibuka daster lu. Dipakai media. Kita! Gak ada dong. Ketok malah lu. Oke, kita... Asik. Tahu dong kalau gue udah motong kayak gini. Tahu dong. Ada apa? Jelasin dulu dong vibe. Nih. Aduh gelas gue. Aduh. Kalau mau minum vibe ada di mana aja? Ada berapa kota sih sekarang udah banyak? 18. Ada 18. Jadi 18. Ada di Jakarta, Bekasi, Bandung, Tangerang dan juga ada di Tegal. Terus ada di Purwokerto, Solo, Salatiga, Jogja, Semarang. Oke. Di mana lagi tuh? Ada lagi di Denpasar, Lombok, Jimbaran. Terus juga Balikpapan, Samarinda, Surabaya, di mana lagi? Surabaya. Terus di mana lagi, Nuk? Di Klaten sama Medan, jangan lupa. Oh, iya. Oh, itu yang baru ya kemarin ya. Terus cheers dulu, cheers dulu. Cheers dulu deh. Nah, kalau mesen tuh bisa di mana coba? Minum. Udah enggak sabar pengen lompat. Mesennya gampang banget, langsung ke www.vibe24jam.id. Gimana ini? Nih, gitoknya hari ini seru banget karena kita bakalan main Have I Ever. Gimana kalau kita bikin pertanyaan sendiri? Ya udah Karin yang bikin. Oke. Okay. Gua malas. Never have I ever. Nah, yeah, never. Tapi karena banyak banget yang request lo yang ngomongin bahasa Inggrisnya. Nanti kita muter aja bikin pertanyaan masing-masing. Oke. Seru. Never have I ever fell in love with my own best friend. Gila. Ever. Gini dong, tangan. Best friend? Iya. Best friend. Enggak pernah gua. Ever. Lu pernah? Gimana ceritanya? Ya ceritanya gua sahabatan sama dia. Ever gua. Kayaknya gua kebanyakan gitu deh. Iya, sama teman sendiri. Sama sahabat sendiri. Kalau gue malah nggak bisa banget loh kalau misalnya sahabatan intens. Gue nggak bisa malah. Gue kalau udah temenan sama orang, gue nggak akan bisa kayak ngelihat dia in romantically way gitu. Iya. Gak dulu tuh gue nggak pernah sahabatan sama orang. Jadi pas pertama kali sahabat, I give it all, you know. Kayak gue intens banget. Gue menyayangi dia banget. Coba bahasa Inggris masih. Jadi itu tuh pertama kali gue. Gimana ya deket sama orang tuh dia. Gue abis itu gak pernah jatuh-jatuh lagi sama sahabat gue. Siapapun. Karena trauma. Abis sahabatan, pacaran, trauma, gak pernah jatuh-jatuh lagi. Cuman kayaknya ada yang beda sama lu, Rin. Kenapa? baru dibuka loh di sini loh. Apa? Beda, gue jijik sih ngeliat tuh kayak gini. Apa? Kalau lu pernah gak? Siapa gue? Gue gak pernah kan tadi gue bilang, gue kalau udah temenan sama orang, udah awalnya temenan dulu, gak kayak demen-demenan, gue gak akan bisa. Jadi dia mah bakalan baper, paling masuk E-team. Kalau lu, pernah gak? Ditanya lagi. Lu mbak, pernah gak? Udah jawab tadi. Selalu. Sarah pernah gak? Gak pernah. Kan udah jawab juga tadi. Iya, udah. Lanjut, Sarah deh. Never have I ever. Never have I ever kissed someone at school. At school? Ya, yeah, at school. Oh. Pretty often. Or at public place deh. Of public place, yeah. Of course, ya. Yeah. Yaudah, school aja deh. Totally me. School gue sering. Hah? Sering banget, pas orang lagi pada olahraga, gue guling-gulingan. I'm not lying, I'm not joking, I'm not lying. Beri loncat yuk. Nah, gue iya. Bayar belum jawab. Lu? Di sekolah? Gua di public place. Belum guru SMP lu itu? Gak kan nanya di sekolah anjing. Gua jangan lupa siapa. Pernah tapi takut ah. Tadi kan nonton. Lu gak ngeliat cepitan gue.
Gue mau nikah, gue sering nyosel aja gue balik ke gue. Hah? Lu bikin pertanyaan anjing? Tahu anjing. Kan buat kalian pertanyaannya. Yaudah Mayer bikin. Never have I ever ever. Ayo cepet deh. Erika, makin lama nih. Never have I ever cheating. Never. Ah, me? Gak pernah. Enggak. Never. Nah. Never. Cheating, nah. Oke, standar cheating tuh gimana? Mau coba? Never have I ever get cheated on. Oh my god, I'm so good at it. Sering banget. Itu kayaknya what's my life about? Selingkuhin. Gila sedih banget. Anjing, jual derita. Okay, kamu juga. Thank you for watching. Hey, vibes dulu dong. Vibes gue habis nih. Aduh, mana tukang kecap? Cheers. Ya. Tumpah, Erika. Yaudah, cheers dulu. Iya. Gue aja, gue yang bikin pertanyaannya ya, okay. Gimana? Never have I ever liked someone's, my friend's boyfriend atau girlfriend. Yes, never. Once. But I only like. Yeah, maksudnya I admire. Doang kayak. Yeah. Okay, gue suka nih. Gue pernah admire pacar orang. Tapi ya udah. Orangnya teman lo. Orangnya kenal gue, tapi bukan nggak temenan banget. Pernah. Sekali doang. Masih pacaran lagi apa? Never. Never. Bohong. Emang itu doang. Never. Doang kan? Never have I ever do solo traveling. Itu udah. Itu mah. Udah itu aja, Bega. Cepet-cepet. Never. Why would I do that? Ada loh orang-orang kayak gitu loh. Gak bisa, gue harus sama asisten. Yeah, no, it's not actually boring. Kalau solo traveling include gue sama asisten, iya itu gue pernah. No, ada orang, ada teman kita nuh solo traveling tuh kayak dia buat nyari ketenangan, ada ntar kita sebut aja di belakang. I don't see how it's fun. Thank you. It's fun to if you apa ya kalau nyari ketenangan gitu loh. Okay, I'm not that kind of person. That's we're not that kind of person. You. Kita orangnya friends banget gitu. Bacot nih. yuk. Ini udah enggak tahu mabok laut apa mau mabok laut udah boleh sabar aja. Gua udah enggak tahu ini mabok laut atau vibes, but thank you for watching. Thank you vibe. Thank you for following us career, our career I mean. You want me to speak English, right? Yeah. Okay. Okay, I love you. You love us. We're great. Bring entot. And that's it. Panjang banget. Thank you for watching. Yeah. Bye guys. Kita jangan mau nyebur dulu. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen di bawah. Muka lo di sini, BR. Subscribe, comment, like. See you next time. Dadah. Jangan lupa. Mama bilang juga apa? Main terus jepit-jepit. Kamu anak laki-laki. Udah main lepas, Ma. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa share, like, comment, subscribe. Semuanya. Dua. Gua bagian apanya? Pencet subscribe. Oh iya, subscribe lonceng semua. Kuy, shit.